lupa like, komen, share, dan subscribe channel Felix Motor. Teman-teman bisa lihat ada tulisan X dan tulisan IN. Apa maksudnya, nanti bisa kita cari tahu sama-sama dalam tahap pemasangan. Oke, jangan di skip-skip. Sebelum pemasangan noken as, kita cari topnya dulu ya di mesin. Ini bisa dilihat. Bisa dilihat. Ada tanda T. Berarti itu posisi pistonnya sudah di TMA. Apa itu TMA? Titik mati atas. Oke, ikuti terus pemasangannya. Ini bisa dilihat noken IN. Ya, berarti posisinya di atas. Ini IN, yang ini X. Ya, pemasangannya bagaimana? Bisa dilihat. Ini noken X. Ada pembocor kompresinya. Berarti kita pasang yang di bawah. Apakah ini sudah dalam posisi stop? Belum ya. Bisa dilihat. Ini juga ada garis. Ini garisnya di atas. Berarti posisi noken asnya belum top. Ya, kita cari lagi. Bisa dilihat. Berarti belum ya. Ini masih laris ke mata lagi. Ini juga lari satu mata. Apa akibatnya kalau lari satu mata dalam posisi top? Akibatnya klep dan piston bisa berbenturan. Akan tambah mahal biayanya. Oke? Ya, ini sudah posisi top. Lihat garis. Ya, ada garis ya. Ini juga. Untuk lebih detailnya lagi bisa kita hitung dari posisi matanya. Ini ada nomor 2, angka 2. Ini
ada angka 3. Oke. Okay? Ya. Mulai dari tanda panah angka nomor 2 dan tanda panah angka nomor 3, kita bisa hitung posisi mata rantai kecil ada berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Berarti dari posisi top nomor 2 sampai posisi top nomor 3 itu ada 16 mata. Mau diulang lagi? Ya, satu kali lagi ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ya, mau secara lengkapnya bisa kita lihat. Ya. Ini posisi berlawanan arah antara posisi noken as yang in dan x, ya berlawanan. Dan juga kalau mau secara jelas, ini ditekan, ini posisi penindis rantai kecil, kita tekan, ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa pahami dalam kita mereview cari posisi top noken as Satria View. Ya, selamat menikmati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.